Nenek moyang Ki Bihin. Dan hawi itu, itu Palangkaraya. Ki bersatu orang. Itu ayun nenek moyang kita. Palsapa, Uma Betang. Kita harus sepakat ikau. Kamu ni hendak menapa tulisan tahu musola? Hendak sekelebar langit kita kan? Om musola. Tapi home masjid, silakan. Tapi lah home bendara. Bendara itu fasilitas umum, fasilitas negara. Dan gitu teh menaungi seluruh insan JTG uang dunia tuh. Hormat dulu. Sampai luar negeri. Ulo luar negeri duman itu napa ya oleh aja itu. Ela akan terjadi kala sampit. Bisa aku mengisah, narai sampit. Bapak ibu, napa ya aku buat. Gitu JIK menuntut agar itah ulo Dayak tuh elak memecah belah. Kita tuh jadi damai, jadi tenang. Elak mau masalah. Mecah belah hari kita. Eh, tu ngaco hari kita kare awi kawan kau. Ingat jasa luhuran. Nah, gitu aja Iki berlaku. Elak peniha peniha. Dan Iki hendak berlaku Sunda dan Sugianto, tuh kue ye. Dan gua mela medsos. Gua medsos, dia siap menerima Iki. Iki gua itu. Kenapa Iki? Gua hendak tampar kau. Iki itu siap. Tampar. Urus tiga bukti. Urus tiga bukti, oke. Go. Tadi 30 menit beri waktu keluar tidak. Nah, dikau, Iki itu berlaku dikau. Apalagi kila ibu tu sama ulita. Nara guna kita di pangkat kau mendiam mendiap sama ulita. Memperjuangkan nasib ulita. Memperending itu 135 ASN dinonaktifkan. Kini nampi kota Palangkaraya. Teman mereka Julius Tri. Ketua Kerukunan Warga Katingan Kota Palangkaraya. Kau cuma damping event tu. Purdayak tu. Sanankan Sugianto te Julius Tri. Saya temannya pacara. Lawan Sugianto itu. Nah jadi jadi Ike berlaku. Nah Rai bulah kita tu sama kesene. Tolong ngontek ewe pejabat-pejabat tinggi tersanan dengan Habib tidak dapat tiru. Eh, tengok ewe. Eh, cuma hindai ye. Gendai kau itu. Aw hindai itu bos. Bos, Ike itu nak supaya dengan. Bos. Ya kami mau ketemu dengan sampean nih. Hah. Mau ke bentuk tuh. Mau ke bentuk tuh bos. Eh, silakan Pak. Tuh. Sampai dia segan dulu supaya dengan Ike. Jadi penuh. Sugianto. Ya. Kami minta dari pihak pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak tahu Pak Bapak jika di halat tertib. Kami ingin bertemu dengan Gubernur kami Sugianto Sabran. Apabila beliau lagi sibuk, apabila beliau tidak berkenan, siapa yang bisa mewakilinya? Siapa yang bisa memberikan kami pencerahan, memberikan kami tentang arti Huma Betang, memberikan arti kami tentang toleransi. Dengan statement beliau, permintaan di bandara itu, di mana Huma Betangnya? Di mana toleransinya? Kita dari leluhur diajarkan untuk belajar Huma Betang. Hidup beragam, hidup bersama. Tidak ada yang menonjolkan. Kami tunggu 15 menit untuk siapa yang mewakili perwakilan biar kami bisa diskusi, bisa ngomong. Kalau dengan ini, dengan bapak-bapak, siapa yang punya kewenangan silahkan. Sepakat, kita tunggu 15 menit. Musik. Gubernur dipilih oleh rakyat, yang datang di sini adalah bagian dari rakyat. Kalau gubernur tidak mampu, gubernur jadi baik mundur dari gubernur. Berarti semua golongan harus ada di sini. Kalau sekarang Kalimantan Tengah yang seperti ini, solo tidak pernah. Kalau gubernur mau jadi provokator masyarakat, baik mundur dari sini. Mundur, gubernur.
Kami mohon kepada orangnya dicabut, dikutuk. Kalau dia tetap melakukan, kami akan bakar lebih besar lagi. Akar rumput dari hulu-hulu sungai akan turun memenuhi kota saya. Kami menyuruh, silakan. Kami tidak gentar siapapun yang mendekat kami. Sekian dari Menteri. Tolong kedatangan kami ini sudah secara baik-baik. Saya mewakili nama saya Yanto yang pernah ketemu Gubernur setahun yang lalu. Nama saya juga sih Yanto ketemu Gubernur setahun yang lalu yang tidak dilatih. Inilah saya Yanto. Saya mengembalikan karena saya orang banyak merasa terusik oleh orang yang ingin mengungsi. Isinya adat dan istiadat kami, dan kami merasa terluka. Hari ini langkah kami apabila tidak dipenuhi, maka kami akan mengumpulkan masa yang lebih besar untuk memproses dan menurunkan Gubernur Kalimantan Tengah sesuai perintah dengan rakyat yang memilih Gubernur. Gubernur jangan sembunyi, terdulu kami mau ingin ketemu Gubernur. Gubernur tidak pernah datang ke kami, maupun Agus Tiar yang dipilih sebagai ketua DAD itu. Dari si bawahi, Gubernur dan Agus Tiar harus hadir dalam menemui kami ini untuk memberikan pernyataan dan klarifikasi yang benar. Kalau tidak, jangan salahkan masyarakat Kalimantan Tengah yang akan berlama-lama lagi untuk memproses Sugiyoto secara adat dan istiadat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Lelelelele. KTB saya lagi Sugiyoto. LSR tenari kapasitas menjaga melewang ada. Hei LSR buang itu. Narai kapasitas kita melewang ada. Hei jalan pala. Hei hajar berhadapan. Buang itu. Hei hei. Kejar kejar. Kejar. Hei kejar kejar. Apa itu? Kroco kroco itu. Keluarkannya. Ingat tujuan kita damai. Ingat tujuan kita damai. Tidak ada pegang rakyat yang ada di dalam istana. LSR tolong keluar. LSR tolong keluar karena dia akan ditangkap. Biarkan polisi dan satu kepeda yang berhukum. Masuk satu. Jangan bikin permasalahan. Bukan kepadanya yang ikut orang di sini. Sekarang kita berpengaruh. Jangan kemarin. Untuk pendayak, kota pendayak. Tidak ada yang gaduh. Ya. Satu komando. Nanti tolong. Jangan bergerak. Siapa Pak Pertama? Satu komando. Yang tadi ini Pak pakai mobil tadi. Gua nih. Yang pakai mobil tadi. Kurang tahu. Satu komando, jangan ada yang masuk ke dalam. Sudah. Satu komando. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Kata-kata saya. Yang sudah masuk ke dalam ini. Pakai mundur. Seria. Pasar kaya nih. Segera mundur segera. Mereka kan ormas juga. Mereka ormas juga kayaknya.
malah bisa masuk mutar di dalam lagi. Iya itu apa maksudnya? Iya. Informasinya LSR sudah keluar dari wilayah itu. Di sana ini. Lembaga suara masyarakat apa maksud mereka itu? Oke, kita serahkan ke teman-teman pihak-pihak polisian. Pasar Kayan, Markas Wendau. Pasar Kayan, Markas Wendau. Jadi. Yang jelas, LSR, pemisahan dengan kita nanti. Semangat! Karena kita adalah menemui betul. Kita terpancing, ingat kan sama lama. Ramai. Nomor 2, nomor 3, nanti. Dengan gertak, gila. Itu sangat menghormati kamu kepada semua anak bangsa, anak menghargai kami minta yang berwenang untuk bisa mendengar kami berdiskusi ngobrol di sini. Oke. Ya. LSR sudah keluar, tapi teman-teman dari kepolisian untuk bisa mengkondisikan, minta tolong, jangan memancing, baik itu dari teman-teman, jangan memancing kami. Bang, secara garis besar, bang, aksi ini terkait apa, bang? Aksi ini terkait maksudnya Sugianto akan membuat salah satu tulisan di bandara. Yang mana tulisan itu menurut pengamatan kami tidak nasional. Oke. Tulisan apa itu? Surya, tulisan nanti silakan dikoreksi di sana. Nanti dilihat apa yang maunya dia. Kita tidak mau mengatakan karena itu tulisannya belum ada. Kami menanti, tetapi sudah kami mendapat dia akan membuat suatu tulisan yang akan melukai arti rakyat Kalimantan Tengah dan Falsafah Uma Betang itu dia akan melukai. Sedangkan bendera itu tujuannya adalah bendera internasional milik seluruh pemerintah Republik Indonesia dan negara. Jadi bukan milik pribadi. Berkaitan dengan apa, Bang? Berkaitan dengan tulisan itu, saya lupa yang rencananya mau ditulis. Bila gubernur tidak datang, kita akan lagi tidak. Itu yang kami tidak inginkan. Itu agama tertentu, Pak. Untuk agama intinya, tulisan itu adalah agama tertentu, tulisan agama tertentu. Keinginan masyarakat di bandara itu yang hanya boleh adalah ornamen-ornamen yang bersifatnya Dayak. Itu saja yang itu kita sudah minta. Ada sampai sekarang pakai itu aja. Pakai ornamen-ornamen yang ada karena itu bandara milik Riwut. Ornamen milik Riwut. Nah itu. Nah jadi kami harapkan apapun yang akan terjadi di sana itu menggambarkan secara nasional. Tetapi itu kalau mau ada tulisan itu mau ditulis, silakan kalau di dalam masjid, di dalam masalah silakan. Tapi jangan di ormas. Bisa dilihat oleh siapa pun. Itu saja harapan kami. Kami menolak tulisan itu. Artinya RMPG ini melawan pelaknya. Justru itu, Pak. Kalau nanti sudah ada wujudnya, bagaimana? Justru belum ini, kita ini sifatnya damai. Agar mengingatkan Pak Gubernur supaya dia berhati-hati mengambil supaya suatu keputusan. Apalagi di depan umum. Jatun ya. Jadi begitu, Pak. Okay. Pak Yulistri sebagai apa? Bapak sebagai apa? Saya adalah Ketua Kumpulan Warga Kalingan Kota Palangkaraya. Dan kami menolak. Saya ketuanya. Bukan, koordinator aksinya dari itu Pak Bambang. Bambang Irawan koordinasi kami. Nah, kami adalah dari salah satu karena kami merasa ini Kalimantan Tengah adalah milik kita semua. Jadi jangan kita memecah-mecahkan dengan tulisan-tulisan yang enggak jelas. Tetapi yang kita inginkan tulisan itu adalah sesuai dengan falsafah Uma Betang. Ya, kita jaga itu saja intinya. Falsafah Uma Betang itu kita jaga semua abatan kita itulah yang kita jaga. Kita tidak ada yang lain. Itu. Agar kita sepatutnya damai. Tidak ada yang merasa ini yang hebat, ya, tapi kita luruskan semuanya. Karena ini milik kita bersama. Ya, saya pikir itu saja, Pak. Terima kasih. Nama siapa, Pak? Bapaknya nama siapa? Julius Tri, Ketua Kerukunan Warga Katingan. Perlu banyak kenalan ini. Ya.